Halo sobat, bertemu kembali bersama saya Benendar. Saya akan memberikan video tutorial tentang mesin fogging SN50 swing fog. Kemarin keluhannya, ini video ini berdasarkan permintaan dari bapak yang dari Bali. Jadi dia punya mesin tapi mutan ya, katanya asapnya nggak keluar. Jadi pertama yang harus kita cek, mesinnya nyalakan dulu. Bensin ya. Jadi kalau misalkan solarnya keluar lewat sini seperti tadi, itu dapat dimungkinkan, dapat dipastikan asap pasti keluar. Kalau misalkan setelah dipasang asap tidak keluar, berarti harus dibongkar sebelah sininya. Dibongkar sebelah sini, atau untuk mengetesnya memakai karbu cleaner. Masukkan karbu cleaner, yang agak banyak. Karena bisa jadi mampet di area sini. Tapi barusan keluar asap, berarti kalau kita masuk ke sana. Jadi intinya yang penting ada di sini, solarnya keluar nggak lewat sini. Kalau sebelah sini nggak keluar, jadi ininya yang dibongkar. Ada mampet nggak di sini? Ini lubangnya udah digedein ya, 0,6. Kalau misalkan di sini nggak mampet, dan tapi di sini nggak keluar, harus dibongkar yang sebelah sininya. Di dalamnya biasanya ada kotoran-kotoran solar di dalam sebelah sini yang arah ke sini. Tapi kebanyakan biasanya rentannya kalau di merek Motan itu dia di sebelah sini. Sambungannya itu kadang-kadang ikut memutar. Jadi pakai super glue aja dikelilingin di sebelah sininya, pakai super glue. Yang terpenting intinya solarnya naik ke sini atau enggak. Saya kurang tahu permasalahan yang terjadi di bapak yang di Bali yang meminta tutorial ini, tapi intinya yang penting solar mancur enggak lewat sini. Kalau solar mancur lewat sini, berarti penghambatannya di sebelah sini. Pakai karbu cleaner. Karbu cleaner. Pakai karbu cleaner. Coba lagi, itu keluar gak ke depan? Kalau misalnya nggak keluar, dibuka dulu, dibongkar yang ini. Itu biasanya ada mampet sebelah situ. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Terima kasih.